他这般吞噬灵力，北天，醒醒！你谁啊？这里不是你该来的地方。因为我不想看见你。过此戒者。 这家伙到底是个什么怪物？苏北天，你究竟有什么？苏北天为什么可以？Hello guys, welcome back to KD Universe. Kita melanjutkan tonghua tantau jejun atau Supreme Alchemy. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Beitian diremehkan oleh salah satu murid jenius lagi nih guys. Tapi kali ini Fusin lah yang bakal maju untuk melindunginya, membuat murid jenius tersebut menjadi semakin murka dan dendam sama si Beitian. Wah, gimana kelanjutannya tuh? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Beitian berhasil menghajar Mu Zhehai beserta si Wafeng, membuat mereka berdua sampai babak belur mengancam Beitian akan melaporkan kejadian ini kepada kepala keluarga guys. Tetapi sayang Beitian gak peduli sama sekali. Berulang gak lama dari itu, sang kepala istana pun membawa Beitian pergi ke suatu tempat. Beitian dan Fusin akan diberikan hadiah setimpal karena mereka berdua sudah sangat berkontribusi besar dalam penangkapan ketiga iblis langka. Si kepala istana memberikan Beitian dan Fusin berlatih di kolam spiritual selama 3 hari. Dijelaskan juga, kolam ini bisa membuat kultivasi seseorang itu meningkat drastis, apalagi cuma beberapa orang jenius saja yang boleh masuk sini guys. Mendengar itu, Beitian segera membuka baju, berendam ke dalam kolam dan berlatih. Tapi Fusin tiba-tiba muncul dan auto kagetlah dia ya kan. Kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Melihat kedatangan Fusin yang secara tiba-tiba membuat Beitian terkejut bukan main, tapi merasa terganggu melihat itu, Fusin pun menyuruh untuk berlatih dengan tenang. Mereka berdua pun langsung berendam di kolam dan berkultivasi guys. Keduanya menyerap energi spiritual yang ada di kolam tersebut dalam peningkatan kekuatan. Karena merasa sudah cukup, Fusin pun menghentikan kultivasinya. Beda sama si Beitian, dia tuh masih terus berkonsentrasi menyerap energi spiritual yang ada di sana. Membuat Fusin menjadi semakin bingung nih. Kok si Beitian ini gak ada takut-takutnya? Karena guys, seharusnya kalau seseorang menyerap energi spiritual terlalu banyak, maka tubuhnya bakalan meledak dan kultivasinya malahan rusak. Karena khawatir, dia pun mulai bangun dan mencoba menghentikan Beitian. Tapi sayang, dia tidak bisa menghentikannya. Beitian terus menyerap energi spiritual yang ada di sana, dan akhirnya dia pun berhasil menerobos ke tingkat selanjutnya sampai terbangun. Beitian bahagia bukan main, menjadi semakin kuat. Gak cuma itu, ketika dia melihat Fusin, langsung dia ledek guys, membuat mereka berdua malah menjadi bermain bersama-sama di kolam tersebut. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang misterius yang datang. Ternyata orang ini bernama Wu Cheng, dan dia adalah salah satu murid jenius. Melihat adanya orang tidak dikenal, Wu Cheng menyuruh Beitian agar segera pergi dari sini. Tentu Beitian bingung dong, emangnya siapa dia coba? Senaknya aja nyuruh orang pergi dari sana. Fusi langsung mengeluarkan kekuatan petir ungu, menyerah Wu Cheng tanpa basa-basi. Dia juga mengancam menyuruhnya agar segera keluar dari sini. Malah emosi si Fusin guys, bukan si Beitian. Yang dimana akibat dari serangan miliknya membuat dirinya terhempas. Dia juga bingung
Kenapa orang tidak dikenal seperti Bei Tian itu bisa berlatih di sini, sementara dia nggak bisa, ya kan? Fu Xin pun mengeluarkan kekuatannya lagi dan mengancam balik, menegaskan jangan sampai dirinya melihat dia ada di sini lagi. Jadi dia harus keluar sekarang atau bakal dibantai habis-habisan nanti. Wu Cheng yang ketakutan, ketar-ketir pun bergegas kabur dari sana, guys. Sesampainya dia di luar, dirinya sebenarnya masih bingung kenapa si Fu Xin memperlakukan dirinya seperti itu. Tetua yang berjaga di sana juga bingung, kok si Wu Cheng keluar begitu cepat ya? Padahal perasaan tadi barusan masuk tuh. Wu Cheng gak mau jawab, dia malu, guys. Malah penasaran, kenapa ada Bei Tian di dalam coba? Sang tetua menjelaskan kalau sebenarnya Bei Tian adalah seorang murid baru. Membuat Wu Cheng menduga kalau memang Fu Xin sudah membanding-bandingkan dirinya. Alhasil dia pun mulai berkultivasi di sana, bertekad gak bakal memaafkan Bei Tian. Yang kena malah Bei Tian, guys, yang berulah Fu Xin yang didedami malah si Bei Tian. Sang tetua malah makin bingung apa yang udah terjadi coba. Wu Cheng menegaskan dia akan menunggu sampai Bei Tian keluar dari kolam tersebut. Singkat cerita, 3 hari sudah dilewati. Hari ini jugalah Bei Tian dan Fu Xin menyelesaikan pelatihan mereka di kolam spiritual. Bei Tian mencoba mengetes kekuatannya yang sudah meningkat drastis, membuat dia menjadi semakin senang karena bisa dibilang kekuatannya itu meningkat sampai 2 kali lipat. Tingkat kultivasinya juga sekarang berada di puncak. Alhasil dia menjadi sangat yakin sebentar lagi dirinya bakal mampu menyelamatkan si ibu nih. Berbeda sama Bei Tian, Fu Xin malah bingung. Soalnya dari 3 hari sebelumnya, si Bei Tian itu gak kunjung berhenti menyerap energi spiritual yang banyaknya bukan main. Jadi seakan-akan Bei Tian ini seperti seorang monster, guys. Sampai-sampai Fu Xin sangat yakin sebenarnya Bei Tian memiliki sebuah rahasia nih. Setelah itu Bei Tian mengajak Fu Xin agar bergegas keluar mencari udara segar. Sesampainya mereka keluar, mereka langsung disambut oleh Wu Cheng. Sang tetua menduga akan terjadi keributan, pun menenangkan mereka dan menegaskan kalau aturan istana Lan Huo. Tapi Wu Cheng memastikan mereka tidak berantem, guys. Ya, si Wu Cheng cuma pengen beri sedikit pelajaran katanya tuh. Segera dia menyuruh Bei Tian agar segera menjauhi Fu Xin. Jelas Bei Tian gak mau dong, karena siapa Wu Cheng coba ya kan mengatur-ngatur dirinya. Wu Cheng akhirnya memperkenalkan diri kalau dia merupakan salah satu murid jenius di istana Lan Huo. Tapi Bei Tian gak pernah mendengar namanya, guys. Dia juga memberikan informasi kalau dirinya sekarang sudah berada di peringkat 3. Itu membuat dia semakin emosi melihat kelakuan Bei Tian yang mengada-ngada. Karena setahu dia, jenius peringkat 3 adalah si Shang Guan. Ya, sebenarnya kan Shang Guan udah dikalahin sama Bei Tian. Wu Cheng, Wu Xiang Ming, ni shi shen? Wu quan ni li fu xin yuan dian. Fangxin ba, Xu Zhanglao. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Fu Xin tanpa sepatah kata langsung mengumpulkan kekuatan sampai menyerang Wu Cheng. Dia kesal, guys, karena Wu Cheng berani sekali mencari urusannya. Gak mau buang-buang waktu, dia segera mengajak Bei Tian untuk pergi dari sana. Tapi Wu Cheng tidak mau menyerah, terus meledek Bei Tian yang hanya bisa bersembunyi di balik belakang wanita. Dengan pedenya, dia langsung menantang Bei Tian agar bertarung satu lawan satu. Tapi Bei Tian gak peduli, guys. Gak tertarik dia. Membuat Wu Cheng menduga kalau Bei Tian ini cuma seorang pecundang
alias penakut. Fuxin pun kembali maju dan menegaskan kalau dia sajalah yang akan menggantikan Pei Tian untuk bertarung. Kita pergi. Fuxin, kamu dengar saya. Wu Cheng, kamu berani. Nah, kalau Fuxin yang maju, Wu Cheng takut tuh. Dia bingung kok, ini Fuxin selalu membela Pei Tian ya? Kenapa ini? Fuxin menjelaskan kalau Pei Tian adalah satu-satunya orang yang bisa membuat dia terpukau. Selesai menjelaskan, dia langsung menghempaskan Wu Cheng kembali. Dia bahkan memberikan ancaman lagi agar jangan pernah muncul di hadapannya, guys. Pada akhirnya mereka pun bergegas pergi dari sana. Melihat Wu Cheng yang terluka, sang tetua khawatir. Wu Cheng semakin emosi, berjanji tidak akan memaafkan orang yang bernama Pei Tian ini. Aneh juga ya, yang bertindak Fuxin yang kena malah Pei Tian, guys. Tapi sang tetua menjelaskan kalau Wu Cheng gak boleh bertindak sembarangan. Soalnya baru-baru ini memang benar Pei Tian sudah mengalahkan Shang Quan dan naik ke peringkat 3. Nah, makanya harus hati-hati. Apalagi sang tetua yakin Pei Tian ini seorang monster, membuat Wu Cheng cukup terkejut. Namun di satu sisi dia gak mau kalah, gak mau gengsi. Meminta izin untuk masuk ke kolam spiritual berlatih. Wah, sepertinya MC kita Pei Tian dapat musuh bebuyutan baru nih. Apakah nanti Wu Cheng akan terobsesi menjadi semakin kuat dan menantang Pei Tian lagi? Ya, udah pasti itu lah guys ya. So jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat bagian spoiler untuk part 39 mendatang yang bakal disegi nanti. Jadi singkatnya, di episode selanjutnya kita semua bakal melihat Pei Tian kembali ke kediamannya. Dia gak mau bersantai-santai, gak mau habisi waktu, langsung bergegas berkultivasi lagi guys. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan panggilan yang ternyata itu berasal dari ketua asosiasi alkimia. Sang tetua menyuruh Pei Tian segera datang karena ada utusan dari kerajaan yang ingin menilai kekuatan alkemisnya Pei Tian. Itu membuat dia bingung kok kekuatannya dinilai ulang gitu guys. Ternyata di sini ada banyak orang yang menuduh kalau Pei Tian sudah berbuat curang. Nah, karena dituduh curang, jadi kerajaan mengutus salah satu orang untuk mengetesnya secara langsung. Wadidaw, Meme yakin orang-orang yang melaporkannya pastilah orang-orang yang menaruh dendam sama abang kita Pei Tian. Ya, orang-orangnya sih itu aja guys. So, mari kita lihat gimana cara Pei Tian kasih paham ke mereka di part 39 Supreme Alchemy atau Tan Tao Cecun. Tunggu lagi hari biasa ya guys, tapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe, thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.